Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, artis Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan supirnya Zen Vivanto divonis 1 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Nisrina Kirana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nisrina, apa yang menjadi dasar hakim memvonis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri 1 tahun penjara, bukan rehabilitasi? Naila dan juga pemirsa, tadi dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan artis Nia Ramadhani bersama dengan sang suami Ardi Bakri serta sopirnya Zen Vivanto, betul memang hakim ketua menjatuhkan vonis kepada ketiga terdakwa yaitu hukuman pidana 1 tahun penjara, di mana hakim meyakini bahwa ketiga terdakwa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan undang-undang tentang narkotika. Dalam pertimbangannya, tadi majelis hakim atau hakim ketua menyampaikan ada sejumlah keadaan yang memperberat ataupun meringankan para terdakwa baik Nia Ramadhani, Ardi Bakri maupun Zen Vivanto. Untuk hal yang memberatkan kepada tiga terdakwa adalah ketiga terdakwa ini dianggap tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika. Apalagi terdakwa 2 dan juga 3 yakni Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri dianggap seharusnya bisa memberikan contoh yang baik, bukan malah sebaliknya. Sementara itu untuk hal yang meringankan para terdakwa adalah para terdakwa ini sebelumnya belum pernah dihukum. Selain itu ketiga terdakwa juga sebelumnya sudah mengakui perbuatan dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dan berikut ini kita simak pernyataan selengkapnya dari Hakim Majelis Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis. Ya, Anindra Ardiansyah Bakri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan pertama bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhani Ardiansyah Bakri, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun. Diketahui bahwa kasus ini terungkap pada tanggal 6 Juli 2021 di mana Nia Ramadhani disebut meminta kepada supirnya Zen Vivanto untuk membelikannya paket sabu beserta alat hisap yaitu bong serta memberikan uang senilai 1,7 juta rupiah. Kedua terdakwa ini kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan tidak lama berselang sang suami Ardi Bakri ikut menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Naila. Nisrina, terhadap vonis yang diberikan oleh majelis hakim, bagaimana tanggapan para terdakwa? Tadi pasca vonis dibacakan oleh hakim ketua, ketiga terdakwa langsung menyatakan akan melakukan banding atas vonis 1 tahun penjara yang diberikan oleh hakim ketua. Tadi melalui pengacaranya, Waode Nur menyampaikan kepada awak media bahwa banding ini akan langsung dilakukan oleh kliennya karena pihaknya ini menilai bahwa vonis persidangan yang tadi telah dibacakan dinilai tidak sesuai dengan fakta persidangan karena ini merujuk terkait dengan hasil dari tes asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional yang merekomendasikan bahwa para terdakwa ini merupakan korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya dilakukan rehabilitasi. Karena sebelumnya dalam sidang tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, ketiga terdakwa ini dituntut 12 bulan untuk menjalani masa rehabilitasi. Dalam nota pembelaan yang juga sudah diberikan oleh pihak kliennya yakni Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri, bahwa para terdakwa ini juga telah meminta keringanan kepada majelis hakim untuk memotong masa rehabilitasi dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Namun dalam hasil sidang putusan pada hari ini berdasarkan sejumlah pertimbangan, hakim kemudian memutuskan untuk memberikan vonis 1 tahun penjara kepada para tiga terdakwa tersebut. Untuk sementara demikian, Naila. Nisrina Kirana melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.